diperlukan untuk membuat es selendang mayang? Yang pertama ada air santan, gula pasir, dan garam. Keempat ada pewarna makanan, tepung kue, sama tepung tapioka. Kemudian ada tepung beras dan daun pandan. Bahan-bahan untuk topping terdiri dari santan, daun pandan, garam, sirup, kelapa pandan. Okay. Seluruh bahan ke dalam wajan. Aduk hingga merata. Nyalakan kompor, lalu aduk adonan hingga mengental dan berubah tekstur. Kompornya bisa lagi ya teman-teman. Membuat topping. Yang pertama masukkan santan. Yang kedua masukkan daun pandan dan garam. Lalu aduk. Aduk perlahan dan tidak mendidih. Penyajian. Sudah masukkan selendang mayangnya guys. Lalu kita masukkan sirup kelapa pandan ya. Sudah jadi guys.